Pada tahun 89 sampai 94, New Sprint Racer atau yang bisa disebut NSR itu ngeluarin yang 50cc-nya. Ini adalah NSR 50cc. Jadi sebenarnya tuh ada dua tipe NSR, apa NSR yang kecil tuh. Ada NSR 50, ada yang NSR 80cc-nya. Nah, kalau kalian lihat di sini, ini sennya kok lebih mirip NSR 80 ya? Ya karena waktu itu kondisinya dapat keadaan belum terlalu mulus dan akhirnya karena sen nyarinya susah, akhirnya pakai sennya Kawasaki dulu kalau nggak salah. Tapi for all ini semuanya full ori. Nah, kalau untuk livery ini sebenarnya livery yang ini tuh nggak dikeluarin di NSR 50cc ini. Ini liverynya Freddy Spencer. Karena emang gini, kenapa NSR 50 ini keluar? Itu karena terinspirasi dari NSR 500cc-nya. Jadi pas NSR 500cc-nya Freddy Spencer keluar itu tahun 89 sampai 94. Nah, itu baru ngeluarin lagi ini NSR 50 ini. Tapi jangan salah, di tahun 2004 NSR 50 keluar lagi loh. Tapi buntut belakangnya beda. Dia lebih buntut belakang tuh lebih lancip. Kalau ini kan kotak, persis kayak NSR 500 ya. Nah, oke, kita langsung masuk ke bagian inti dari motor ini ya. Jadi motor ini adalah 2 tak berkapasitas 49cc. 2 tak 49cc, gila ya. Nah, terus bentuk apa yang paling gue suka di motor ini yang bentuknya kayak 500cc nya itu adalah bagian tangki yang diuap ini kayak GSX ya. Tapi ya udah ditempelin kayak gini aja, itu makanya mirip banget. Nah, kalau yang 2004 nya ini tuh gak sekotak ini, 2004 nya tuh lebih lancip, lancip kayak gitu. Apa saingannya NSR 50cc ini? NSR 50cc ini punya saingan yaitu YSR 50. Terakhir yang gue review itu YSR 50cc. Nah, itu dia musuhnya. Jadi bukan musuhnya sih, sebenarnya kayak kompetitornya. Kompetitornya itu YSR 50cc. Nah, ini adalah yang dipakai Hondanya, Honda NSR 50cc. Nah, motor ini juga tergolong sangat langka ya di Indonesia terutama ya. Selain YSR, ini termasuk langka juga. Tapi yang lebih langkanya lagi itu yang 80cc-nya. Gila ya. Motor kayak gini aja tuh bisa, mungkin gue jual NMAX gue. Kalau gue NMAX gue punya 3, itu baru mungkin gue bisa kebeli ini motor. Nah, di mana tempat oli sampingnya? Jadi sebenarnya tempat oli sampingnya ini misah. Tapi karena apa gitu gue gak ngerti ya. Yang jelas, nah itu akhirnya di satuin bensin sama oli samping itu disatuin di sini. Oke. Dan kalian jangan salah, motor 50cc sekecil ini 6 speed loh, 6 speed. Dan depannya itu udah cakram, belakangnya pun juga cakram. Lucu ya? Gila ini motor. Nah, kalau di sini kalau gua ngeliat di speedometer, ini sih bisa sampai berapa nih? Kok ini kayak bohongannya gitu sih? Bisa tulisannya 120 enggak ini, tapi bohong nih, ini fix banget, ini bohong. Enggak mungkin banget. Paling 60-70, kalau dari kemarin itu gue ngerasain itu 60-70 itu juga harusnya sudah mentok ya. Nah, terus tanda apa yang masih ada ori di sini ya? Yang gue ngeliat ini baru di windshield-nya ini masih ada stiker orinya. Dan makanya udah buluk, sisanya ini restorasi ulang sih. Karena kata pemiliknya juga gak mau visornya itu kayak diperbarui lagi karena ini juga masih orinya. Masih ada tulisannya cuy, asli. Nah, untuk NSR 50cc ini yang tahun 89 sampai 94 itu setahu gue belum masuk ke pasar US. Tapi yang 2004-nya itu udah masuk pasar US-nya. Makanya di sana ada balapan mini GP. Mini GP-nya ya, lucu, rata-rata anak-anak umur 13 tahun yang balapannya. Gimana motornya, keren kan? Kalau keren beli ya. Jangan nyoba-nyoba mulu kayak gue. Terus kalau gue ngeliat di depannya, sisi depannya, lampu depannya ini mirip banget sama NSR MC18. Karena lampunya kecil tapi bodinya gede, lampunya kotak. Soalnya bukan persegi panjang kayak NSR 2,5, MC21, MC28 ya. Tapi ini persis banget cuy, kayak MC18. Makanya dulu kalau setiap ada foto orang yang ngejual
motor ini gue kira itu MC18 loh, ternyata salah cuy. Udah cukup mungkin kali gue ngejelasin mengenai si motor kecil dan lucu ini. Saatnya kita untuk test ride kali ya. Test ride-nya gue juga gak mungkin jauh-jauh banget ya, dan gak mungkin kencang-kencang banget juga. Tapi nanti gue tes sih seberapa ini kencang bangetnya tuh, sampai seberapa ya. Oke, langsung masuk ke GoPro. Oke teman-teman, saatnya kita mencoba si NSR50cc ini. Kita coba tarikannya kayak ya apa sih ya. Pendek banget motor kecil. Oke. Kita coba tes jalan. Ntar dulu. Katanya sih emang RPM di bawahnya itu emang agak pelan ya. Ini soalnya jujur agak pelan RPM bawahnya. Cuma kita nanti coba di luar, kita tarik RPM-nya maksud gua tarikannya sejambak apa sih ya. Siapa tahu kayak pada umumnya di 7000 tarikannya. Kita keluar komplek dulu. Aduh, keremnya ngeri-ngeri sedep. Oke, kita tes jalan dulu ya. Penasaran gue tarikannya. Oke. Wah, gila. Wah. Waduh, gak nyangka banget tarikannya. Buset. Ah, gila. Ini tarikan apa? Kenceng juga loh 50cc kayak gini. Bener-bener jambaknya di atas. Nih, lihat ya. Rp8.000 ternyata. Tapi ini motor getar banget. Kecepatan mentok di 50 kayaknya. Oke, kita muter sini aja ya. Pada sana udah jalan raya. Gue ngeri banget bawa motor kecil gini di jalan raya asli. Aduh, getar banget sumpah pas di RPM atasnya. Anjir, gila. Ini harus gue bawa San Mori sih, harus. Wah, gila. Oke, sembari di sini kan gue otw pulang nih. Sembari mungkin gue kasih tahu kali ya, kayak gimana rasanya ya. Untuk rem ternyata salah gue, ini enak. Lumayan pakem ya. Karena udah cakram sih ya. Kalau dulu Sun Max gue kan belum cakram tuh, jadi masih pelan banget. Kalau dulu kan bukan cakram, jadi masih apa namanya tuh? Aduh lupa gue. Ya Allah, nama remnya. Tromol. Iya, tromol. Jadi remnya Senin Kamis. Cocok karena tuh motor pelan si Sun Max ya. Ini worth it sih untuk cakram ya. Gila asli. Suspensi enak banget. Dan gue kayak gak ngerasa ini ada di motor kecil loh, rasanya sumpah. Karena gak sepegel itu, kalau motor kecil yang biasanya kita nunduk banget ya, pegel ya. Ini gak sama sekali, asli. Ya sebenarnya sama sih ya, kayak YSR ya, YSR50. Cuma ini lebih sport aliran modelnya ya. Hehehe.
Asli ini sangat 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 worth it. Cuma gitu ya, emang ya di RPM bawah tuh ya biasa dulu kan, pelan. Pas di RPM atas baru kenceng, bukan main. Gila 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 gila. Dan untuk harganya ini kalau kalian tahu ini tuh bisa sekitaran, bahkan bisa sampai 100 loh. 100 juta untuk motor sekecil ini gitu ya. Ya ada sih sebenarnya yang di bawah-bawah itu, cuman biasanya tuh kalau yang bener-bener full ori. Dan ini kalau kalian tahu ya, spionnya sebenarnya agak nggak cocok, makanya nggak dipasang ya. Spionnya tuh bulat, bulat gini, bulat ngelingker, jadi emang nggak sporty sebenarnya alirannya ya. Tapi motor sport sekali. Oke. Ya itu dia sih ya teman-teman ya. Ini alhamdulillah semuanya masih berfungsi nih, kayak sen dan lain-lain. Klakson? Oh enggak. Ah gila, keren 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 keren. Tetap sih sebenarnya mungkin itu gara-gara getarannya, jadi yang ngebuat gue juga jadi kayak takut gitu kan, kayak getar, kayak kesana kenceng. Padahal larinya 40 di 50. Tapi oke lah ya. Oke itu dia teman-teman ya. Langsung kita balik lagi ke kamera. Dan tolong tulis di komen gimana menurut kalian mengenai motor ini. Apakah kalian jika punya duit segitu kalian bakal beli ini apa enggak? Oke, balik ke kamera. Oke teman-teman, itu dia ya videonya mengenai si NSR50 ini ya. Oke lah ya, untuk ngebut-ngebutnya gitu, maksudnya untuk tarikannya sebenarnya nggak sekencang itu sih ya, karena mungkin ini juga beberapa parts di mesin ada yang udah nggak orinya juga. Kemarin sih katanya gitu sih, cuman for all, oke lah. Gue pede untuk ngebawa ini kemana-mana, karena ini hitungannya nggak kecil-kecil banget sih. Nggak kecil-kecil, nggak sekecil apa ya, ZB kali ya, nggak sekecil ZB. Cuman ini oke lah, sama kayak rasa YSR50cc. Oke, itu dia teman-teman, akhirnya gue berhasil nyobain motor NSR50cc ini, meskipun 50cc tapi harganya mahal banget ya. Oke itu dia teman-teman, jangan lupa like, share, dan subscribe buat kalian yang suka sama video-video motor-motor tua, motor tua kecil, atau mobil-mobil tua ya. Kalian cocok ada di channel YouTube gua, silahkan subscribe dan jangan lupa komen dan like. Oke, bye.